kita akan mengenal tentang pakaian ibadah. Anak-anak yang soleh dan solehah, di antara jenis pakaian yang kita gunakan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai pakaian untuk ibadah. Pakaian yang digunakan untuk umat Islam untuk beribadah seperti salat, yaitu mukena untuk perempuan, baju takwa dan celana panjang, serta peci untuk laki-laki. Ibadah. Motorik kasar pada hari ini adalah berdiri dengan satu kaki. Ayo anak-anak, angkat kaki dan rentangkan tangan